Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muzlifah binti Azmi dari Master Correctional Science. Sebelum tu, supervisor saya ialah Dr. Sarala Devi Marendram dalam seminar in correction. Dan tajuk yang akan dibentangkan saya ialah kesan emosi yang dihadapi wanita akibat kesan keganasan rumah tangga di Perlis. Bagi pengenalan kajian saya ialah kepincangan institusi kekeluargaan dalam kalangan masyarakat Islam semakin runcing. Statistik kes-kes seperti penceraian, keganasan rumah tangga dan lain-lain yang melibatkan keluarga semakin meningkat. Keganasan rumah tangga boleh berlaku atas beberapa sebab, antaranya tiada keharmonian dan kesepahaman dalam rumah tangga, latar belakang, keluarga yang berlainan, masalah ekonomi, cemburu yang melampau terhadap pasangan, masalah mental dan yang pentingnya kurang didikan agama. Secara amnya, wanita masih kurang pengetahuan mengenai haknya di sisi undang-undang. Ramai wanita mengalami masalah di tempat kerja, di rumah dengan keluarga atau suami dan juga dengan jiran tetangga. Tetapi kebanyakan masalah ini dibiarkan berlarutan atau dipendamkan begitu saja. Kebanyakan wanita kerana sifat kewanitaannya lebih sanggup menanggung derita dari memuka pekung di dada. Bagi motivasi kajian saya, yang pertama adalah masalah perkelahian dan perselisihan pandangan dengan individu-individu tertentu, terutamanya yang amat dihormati dan dikasihi seperti ibu bapa, adik-beradik maupun isteri sendiri menjadi punca tekanan perasaan. Yang kedua, berharap wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ini perlu tahu untuk mencari jalan penyelesaian agar tidak sentiasa menjadi mangsa jenayah tersebut. Ketiga, sebagai seorang wanita dan juga pegawai polis, saya berharap kes keganasan rumah tangga ke atas wanita dapat diatasi. Dan yang terakhir, masyarakat kita perlu berperanan menyebarkan kesedaran dan kefahaman di kalangan ahli masyarakat lain untuk bersama-sama menangani kes keganasan rumah tangga ini. Bagi pernyataan masalah kajian saya yang pertama, masalah keganasan rumah tangga perlu dibendung dari awal kerana boleh meninggalkan kesan negatif dalam institusi kekeluargaan. Si mangsa akan mengalami tekanan fizikal, mental dan spiritual. Dan yang kedua, masalah keganasan rumah tangga masih lagi menjadi jenayah yang serius walaupun pelbagai kempen dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga dan masyarakat dan pihak-pihak NGO lain. Yang ketiga, wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga sanggup menjadi mangsa keganasan rumah tangga yang penuh tragis ini kerana terlalu bergantung harap pada lelaki dari segi sokongan kewangan dan emosi sehingga sanggup didera dan masih meneruskan hubungan bertahun-tahun. Untuk kerangka konsep kajian saya, saya menggunakan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berupaya menjelaskan sifat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengandaikan bahawa personaliti terjadi apabila konflik berlaku dari aspek-aspek psikologi yang biasanya berlaku pada kanak-kanak atau pada usia yang awal. Prinsip human by nature destructive, iaitu dalam diri manusia memang terdapat naluri yang mendesak untuk mendapatkan kepuasan. Di samping terdapat juga unsur yang menjadi penghalang terhadap keinginan mendapatkan kepuasan. Hubungan antara mereka seperti dalam perkahwinan di mana kedua-dua pasangan menyedari keperluan bersama mereka tetapi tidak saling memahami antara satu sama lain. Struktur personaliti manusia dalam teori yang diasaskan oleh Simon Freud ini ialah di mana ID, iaitu menunjukkan desakan untuk kepuasan, dorongan nafsu dan bersifat agresif, juga kelakuan atau keinginan tidak dikawal oleh nilai atau peraturan tertentu. Manakala ego,
diri atau akal pemikiran seseorang. Bertindak secara rasional menentukan kehendak ID dan superego yang hendak dipuaskan dan bagaimana. Superego pula ialah undang-undang atau agama, tata susila, adat atau pantang larang di mana bertindak kritikal salah atau betul, halal atau haram, caci atau puji. Kod kajian saya adalah kajian ini tertumpu pada faktor keganasan rumah tangga, tekanan emosi, mangsa keganasan rumah tangga dan bentuk sokongan yang diperlukan. Manakala limit kajian saya ialah memberi fokus pada faktor keganasan rumah tangga, kesan emosi, penyesuaian diri dan bentuk sokongan yang diperlukan oleh mangsa keganasan rumah tangga. Yang kedua, kajian ini juga hanya memberikan tumpuan pada mangsa keganasan rumah tangga. Yang terakhir, kajian ini hanya terbatas di negeri Perlis saja kerana responden atau subjek kajian yang terlibat merupakan mangsa keganasan rumah tangga di negeri Perlis. Sumbangan bagi kajian saya di mana penyelidikan ini akan dilakukan untuk melihat bagaimana tujuan utama penyelidikan ini untuk melihat kesan emosi yang dihadapi oleh wanita akibat keganasan rumah tangga di negeri Perlis. Penyelidikan ini juga akan memfokuskan bagaimana mengurangkan keganasan rumah tangga ke atas wanita. Dan semua ini akan dilihat dalam penyelidikan ini. Bagi kajian literatur, di mana kajian saintifik yang dilakukan oleh Nur Fadilah Yahya iaitu kesan emosi yang dihadapi oleh wanita yang bercerai akibat keganasan rumah tangga, di mana satu kajian di negeri Johor mendapati mangsa menjelaskan pendedahan tentang kesakitan serta keperitan yang dialami oleh mangsa-mangsa tersebut. Antaranya ialah kecederaan pada anggota badan seperti lebam, luka, patah tulang yang menyebabkan kecacatan kekal dan ada juga yang boleh membawa kematian. Dari segi kesan psikologi atau mental, wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, rasa cemas dan ketakutan dibandingkan dengan wanita yang tidak didera. Mereka lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri apabila mereka berasa terancam. Pengkaji merasakan bahawa institusi keluarga adalah unit paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Dan yang kedua ialah kajian saintifik yang dilakukan oleh Ali Yunaida dan Fadila Basir pada tahun 2018. Analisis tindakan keganasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga di Bandar Palu menyatakan kekerasan rumah tangga yang terselubung sukar dikesan oleh orang luar kerana ia adalah satu kehinaan kepada keluarga. Kajian ini menggunakan kaedah kaji selidik berdasarkan konsep kekerasan rumah tangga dengan pendekatan penderaan fizikal, psikologi, seksual dan ekonomi. Secara psikologinya, tindakan keganasan rumah tangga yang dialami adalah perasaan ketakutan, kegelisahan dan kemurungan yang selalu menghantui dia kerana pada bila-bila masa suami boleh mendapatkannya marah dan cedera dengan memukul, menampar atau melempar dengan objek apapun yang dipegangnya. Untuk gap kajian saya, secara umumnya kajian ini sebelumnya tidak memberi perhatian pada kesan emosi yang dihadapi oleh wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan mengapa mereka masih berada dalam lingkungan kehidupan yang penuh tragis tersebut. Oleh itu, pengkaji akan memberi perhatian pada wanita yang jadi mangsa keganasan rumah tangga dan bagaimana mereka masih bertahan walaupun menjadi mangsa. Kajian ini akan dilakukan di dalam negeri Perlis dan akan membincangkan faktor-faktor yang menjadi keganasan rumah tangga dan peranan-peranan pihak yang terlibat dalam menangani masalah keganasan rumah tangga di kalangan wanita.
kajian hipotesis ini adalah adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor keganasan rumah tangga? Adakah terdapat hubungan kesan emosi yang dihadapi oleh wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Adakah terdapat hubungan penyesuaian wanita mangsa keganasan rumah tangga dalam kehidupan seharian mereka? Bagi objektif kajian saya iaitu yang pertama, mengkaji faktor-faktor keganasan rumah tangga, mengkaji kesan emosi yang dihadapi oleh mangsa keganasan rumah tangga dan yang ketiga, mengkaji bagaimana penyesuaian diri mangsa keganasan rumah tangga dalam kehidupan seharian mereka. Untuk persoalan kajian saya yang pertama, apakah faktor-faktor keganasan rumah tangga di kalangan wanita? Apakah kesan emosi yang dihadapi oleh wanita akibat daripada keganasan rumah tangga? Bagaimanakah wanita mangsa keganasan rumah tangga ini menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan yang dihadapinya? Bagi metodologi kajian saya, yang pertama subjek, iaitu wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga di Negeri Perlis. Lokasi Negeri Perlis menggunakan kaedah kualitatif, kajian ini berbentuk deskriptif untuk menalpasti aspek cara hidup tingkah laku melalui pemerhatian dan temubual tertumpu pada wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Bagi penemuan dan analisis, di mana kajian ini akan dilakukan dan berharap untuk melihat kesudahan perkara itu secepat mungkin. Secara kesimpulannya kajian ini, yang pertama, permasalahan tentang isu keganasan rumah tangga terutamanya di kalangan wanita atau isteri semakin hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Justru itu, pengkaji cuba meneroka tentang permasalahan ini di mana ingin mengetahui kehidupan yang dialami oleh mangsa keganasan rumah tangga. Yang kedua, masalah keganasan rumah tangga turut memberi beberapa kesan kesihatan pada si mangsa, antaranya ialah kecederaan pada anggota badan seperti lebam, luka, patah tulang yang menyebabkan kecacatan kekal dan ada juga yang boleh membawa kematian. Yang ketiga, akibat daripada keganasan rumah tangga menjelaskan kepada kita bahawa pendedahan tentang kesakitan serta keperitan yang dialami oleh mangsa-mangsa tersebut adalah sangat penting kerana isu-isu ini jarang diberi tumpuan oleh sesetengah pihak. Yang keempat, institusi keluarga adalah unit paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Jika institusi kekeluargaan ditadbir dengan baik, sejahtera dan bahagia, maka akan menjadi baik, sejahtera dan bahagialah generasi yang dilahirkan dalam sesebuah masyarakat. Untuk rujukan kajian saya ialah, yang pertama saya rujuk Nor Ali, Yunida dan Fadia pada tahun 2018, iaitu The Analysis of Husband Violence Action on Wife in the Household in Palu City, Journal of ASEAN Journal of Environment, Volume 2, 209 until 216. Dan yang kedua ialah Nor Fadila Yahya pada tahun 2014, Kesan Emosi yang Dihadapi oleh Wanita yang Bercerai Akibat Keganasan Rumah Tangga, satu kajian di Negeri Johor. Berikut adalah pembentangan kajian saya. Sebarang persoalan bolehlah bertanya pada saya. Sekian, terima kasih.